Halo teman-teman, sebelum mulai jangan lupa klik subscribe-nya dulu ya yang belum, biar nggak ketinggalan video kita setiap hari. Oke. Karas diusir dari rumah. Oke teman-teman, ini kenapa ya? Diusir sama Opa lagi, ya ampun Opa kenapa nih? Karas kok bisa ya? Yaudah kita ceritakan teman-teman ya. Pada suatu hari, Karos dan Opa sedang menonton TV teman-teman. Wah, lagi mereka berdua akrab ya. Upin Ipin pergi keluar ya. Sekarang bisa tenang nih, kata Opa dan Karos. Wih, masa gitu sih Karos? Iya, Opa baru ingat nih, kata Opa. Hah? Ingat apa Opa? Waduh, mereka pada seneng ya, Upin Ipin gak ada. Hah? Ingat apa Opa? Kata Karos. Oke, Karos tanya teman-teman, ingat apa nih? Opa nak ambil pesanan di Ahtong. Oh, paman Ahtong teman-teman. Pesanan apa? Nasi goreng Opa? Bagi dong. Opa pesan apa emangnya? Kata Karos. Iya, itu minta dibenerin trompah. Oh, sendal Opa rusak. Jadi itu minta dibenerin ke paman Ahtong ya. Soalnya itu kenang-kenangan, gak tega kalau sendal itu rusak. Oh ala, so sweet Opa. Kalau macam tuh biar Karos aja yang ambil ya Opa, kata si Karos. Oke teman-teman, kita akan langsung ambil sendal ya teman-teman. Let's go. Oke Ros, tolong ya, ini uangnya. Baik Opa, siap. Oke teman-teman, Karos disuruh untuk ngambil sendalnya si Opa dari Paman Ahtong. Paman Ahtong. Oke, naik ke helikopter. Mana ada helikopter, naik ke motor maksudnya. Tipo. Oke, kita akan pergi ke teman. Ke Paman Ahtong, teman-teman. Naik motor dong, asik. Upin Ipin enggak ada nih. Ah, dasar nih. Jadi Karos yang disuruh sama Opa. Let's go. Paman Ahtong di mana ya? Aku mau ngambil sendalnya. Opa nih. Oh, di sana. Oke, agak di sana dikit, teman-teman. Belok kanan, sini. Cuy. Oke, kita udah hampir sampai teman-teman. Let's go. Nah, kita lewat sini. Wihu. Belok kiri. Oke. Oh, blablabla. Asik, keren cuy. Oke, kita ke sini. Sampai. Mana Paman Ahtong? Oh, di bengkel Paman Ahtong. Oke, kita lagi ngobrol sama Paman Ahtong, teman-teman. Halo Paman Ahtong, what's up? Saya nak ambil pesanan Opa. Eh, iya bener. Saya ingin ngambil pesanan Opa, Uncle, kata Karos. Oh, boleh-boleh, silakan ini. Oke, lagi diambil teman-teman ya. Oh, berapa Uncle bayarnya, kata si Karos. Hanya, cuma 5 ringgit aja lah, hanya. Oh, 5 ringgit teman-teman. Oke, kita bayar ya. Ini 5 ringgit, terima kasih ya Uncle. Yuk, sama-sama Ros, sama-sama. Thank you Uncle, thank you. Oke, let's go, kita langsung naik ke motor teman-teman. Wihi. Ke supermarket. Hah, ngapain ke supermarket? Kan kita kan cuma untuk ambil sendalnya Opa. Waduh, kita ke Indomaret dulu teman-teman. Gak tahu nih Karos mau beli apa nih. Oke, kita ke Indomaret. Ini Indomaret ya. Eh, enggak deh, warung. Oke, turun. Kita ke sini teman-teman. Let's go. Sebelum pulang, Karos berbelanja di supermarket dulu teman-teman. Oke, kita berbelanja di supermarket dulu ya. Asik, supermarket. Dan sendal Opa ditinggal di motor. Waduh, ditinggal teman-teman. Wah, setelah belanja, ya sendalnya hilang sama motor-motornya. Dicuri, waduh. Setelah belanja, bumbu saatnya pulang. Ya ampun, Karos belum tahu teman-teman kalau motornya hilang sama sendal-sendalnya Opa. Loh, mana sendal Opa yang ditaruh motor tadi? Oh enggak, motornya masih ada di situ ternyata, di parkir. Sendalnya doang yang hilang. Padahal tadi ku taruh di atas motor, sekarang sendalnya hilang. Waduh, sendal kesayangan Opa nih. Jangan-jangan dimaling orang nih, kata Opa. Kata Karos. Oke, Karos sangat sedih teman-teman dan takut sama Opa. Gawat, Opa pasti marah nih kepada aku karena sendal kesayangannya hilang. Katanya itu kan kenang-kenangan. Waduh, tapi aku harus jujur kepada Opa kalau misalkan sendalnya memang hilang. Aduh, pulang ke rumah. Aku takut teman-teman. Menurut kalian gimana nih? Karos sangat takut untuk pulang. Ya ampun, Opa marah. Yaudah teman-teman, let's go saja teman-teman. Aduh, bisa-bisanya sendal itu dimaling sama orang. Ada-ada aja. Siapa yang maling sendal Opa? Ngaku. Wah, ampun. Aku takut pulang. Apa kita jangan pulang aja ya? Aduh, aku takut. Aku parkirin motornya di sini aja. Aku ngendap-ngendap. Ding-ding-ding-ding. Ada Opa nggak ya? Opa. Kita lihat teman-teman. Ah, itu dia Opa. Ya ampun, ada Opa lagi. Lagi jalan-jalan dia.
Waduh, gimana teman-teman? Apa kita sampar aja Opa ya? Aduh, menurut kalian gimana teman-teman? Kita harus... Wow, Opa udah sampai sini cepat sekali. Ya udah kita sampar aja teman-teman. Aduh, bisa-bisanya. Kak Ros pun masuk ke rumah dengan gelisah. Ya ampun, gelisah. Assalamualaikum. Ros pulang Opa. Oke, kita sangat takut. Ya, waalaikumsalam. Mana sendal Opa? Mana? Wah, ada Upin Ipin pulang tuh. Ya ampun, mereka netro yang disuruh, malah aku ya. Anu Opa, sendalnya hilang di maling orang Opa, kata Kak Ros. Aduh, jujur sekali ya. Apa? Hilang? Hilang? Kata Opa. Ah, itu sendal Opa satu-satunya, kok bisa hilang? Aduh, Opa, maafkan Kak Ros. Iya, bukan salah Kak Ros. Kayaknya ada yang maling. Tadi aku taruh motor di luar. Aduh. Ah, gak ada alasan Ros. Mulai sekarang kamu Opa, mulai sekarang Opa usir kamu dari rumah. Itu sendal kesayangan Opa. Cepat pergi dari sini Ros. Itu kesendalnya dihilangin lagian. Waduh. Baik Opa. Sedih sekali teman-teman. Kak Ros diusir. Kak Ros pun langsung pergi dari rumah setelah diusir sama Opa. Aduh, Kak Ros. Dan ia pergi entah kemana teman-teman. Waduh, kasiannya Kak Ros ya teman-teman. Waduh, beberapa jam kemudian. Oke teman-teman, ini beberapa jam kemudian teman-teman. Neng. Ham, sudah sore nih, kata Opa. Oke, sudah sore teman-teman. Waktunya ngapain ya? Assalamualaikum. Paket. Masa paket sih itu dalang. Ya, waalaikumsalam. Ada apa nih? Kata si Kak, kata Opa. By the way, ini sendal kamu kan Opa, kata si tu dalang. Ah, iya benar. Kamu temu di mana tu dalang, kata Opa. Waduh, si tu dalang dapat dari mana ya? Iya, aku nemu di jok motor orang karena aku rasa ini milik kamu Opa, jadi aku ambil dan aku serahkan kepada kamu. Waduh. Hah, berarti Kak Ros tadi jujur dan tidak berbohong. Wah, benar teman-teman. Waduh, Kak Ros jujur. Wah, kita harus cari Kak Ros nih. Kak Ros sedih. Waduh, sudah menuduh Kak Ros nih ya. Tapi ya, emang benar-benar hilang tadi ya. Lalu mereka pun langsung mencari Kak Ros dan kemana perginya tapi tidak pernah ketemu. Ya ampun, kemana teman-teman menurut kalian? Tapi rupanya Kak Ros sudah pindah ke luar negeri, ke Jepang, dan tidak mau kembali lagi. Ya, sedih. Sedih banget. Hikmahnya jangan menuduh orang lain ya kalau tidak tahu asal usul ya teman-teman. Begitu kisah kita kali ini. Tamat. Oke teman-teman, begitu kisah kita kali ini. Kalau kalian suka video ini jangan lupa subscribe, like, dan komen ya teman-teman. Oke, bye-bye.